Hai semua, assalamualaikum, balik lagi di channel Lia Hoy. Di video kali ini Lia mau review barang yang udah di tangan Lia. Ini adalah Pixie AN Lip Makeup Remover. Langsung aja Lia bahas packagingnya. Packagingnya ini imut banget. Ini yang netonya itu 60 mili, jadi rada kecil. Pixie AN Lip Makeup Remover, alcohol free, natural honey, efektif membersihkan, waterproof makeup, telah teruji secara klinis. Di bagian belakang, Pixie AN Lip Makeup Remover dengan formula tanpa alkohol, efektif membersihkan tata rias mata yang waterproof tanpa menyebabkan rasa lengket. Mengandung natural honey, tidak menyebabkan kulit kering walau dipakai secara berulang. Cara penggunaan, kocok terlebih dahulu lalu tuangkan pada kapas, usapkan pada daerah mata dan bibir hingga bersih. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini ada dua cairan yang tidak menyatu. Ya, yang bawah ini warna baby blue. Yang di bawah ini warna baby pink gitu. Terus atasnya ini sebenarnya cair, terus ada kayak busanya. Jadi sebelum pakai itu harus dikocok terlebih dahulu supaya dua cairan ini bisa menyatu. Kalau udah menyatu gini warnanya. Sekilas kayak mainan balon air kayak punya anak kecil itu ya. Untuk sekarang ya udah make up. Ini sebenarnya make up-nya ini simple banget, bahkan saat ini Lia enggak pakai gak pakai pensil alis, Lia gak pakai maskara alis, terus Lia juga gak pakai eyeshadow. Ini benar-benar gak pakai apa-apa, cuma Lia concealer dikit supaya rapi. Terus Lia kasih eyeshadow di bagian mata, terus pakai foundation sih tadi tapi dikit. Terus Lia pakai lipstick, ini ada blush on-nya dikit. Pokoknya ini makeupnya simple dan tipis banget, gak terlalu wow. Juga gak pakai eyeliner, tapi seharusnya kalau mau pakai ini untuk membuktikan harusnya Lia pakai sih. Gimana kalau Lia tambah eyeliner aja? Ini kan Lia belum pakai eyeliner, jadi Lia pakai aja dikit. Oke, setidaknya tertambahkan eyeliner. Nah, ini Lia pakai, Lia kasih ujung-ujungnya eyeliner. Sudah. Lalu di sini Lia sudah menyiapkan kapas. Nah, ini dia, Lia udah siap untuk membersihkan dengan Pixie AN Lip Makeup Remover. Cukupnya deh. Cara penggunaannya, usapkan ya. Ini mata dulu ya. Bismillah. Oh. Tuh. Ini eyeshadow-nya, ini eyeliner aku, terus ini foundation-nya kayaknya deh. Oh, wow, keangkat sih, fix tuh. Terus sekarang di bagian lip alias bibir. Ini aku pakai yang di belakang. Keangkat semua tuh, cukup dengan satu kapas aja, bahkan sisa loh masih kapasnya ini tuh, bisa dibuat membersihkan bagian lainnya. Nah, ini Lia belum membersihkan seluruhnya ya, Lia cuma membersihkan di bagian mata sama bibir aja. Terus Lia mau langsung review tuh, kelihatan kan mata panda aku terkuak sudah bahwa aku punya mata panda. Oke, gak apa-apa, langsung aja. Lia mau bilang ke teman-teman bahwa dengan adanya Pixie ini membantu banget untuk membersihkan cepat di bagian mata sama lipstick. Karena biasanya itu, aku tuh agak lama kalau membersihkan di bagian mata. Ini, biasanya di bagian ini nih. Ini, apa nih? Bulu mata. Itu kadang itu si maskaranya itu masih menggumpal gitu loh. Jadi aku kayak kesulitan. Karena dengan adanya ini tadi, tuh, ini bisa langsung keangkat cuy. Tinggal gini-gini aja itu udah mau keangkat dia. Tuh. Terus juga si cairan ini meskipun menyentuh mata itu nggak ngerasa perih gitu. Si Pixie ini nggak ada bau yang sangat wangi banget atau bau yang baru inget kan ini emang non alkohol ya, jadi kalau apa namanya kena mata atau apa itu nggak mungkin perih dan nggak mungkin nyengat gitu baunya. Terima kasih sudah nonton video hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk share teman-teman. Jangan lupa tonton video Lia sebelum dan setelah ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum.